adab-adab yang disyariatkan. Wa syurutun mafruudah dan syarat-syarat yang diwajibkan. Jama'a sekalian rahimakumullah. Jangankan kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang kepadanya kita panjatkan doa, yang kepadanya kita lantunkan zikir. Kepada sama kita manusia saja, ketika kita berinteraksi satu dan yang lainnya itu kan ada adabnya apalagi tentunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi dan Rasul sebelum beliau salawatullahi alaihi alaihim itu mengajarkan kepada kita adab-adabnya Berharap dengannya tentunya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kita minta. Nah, kata beliau di sini sesungguhnya zikir dan doa memiliki adab-adab yang disyariatkan dan memiliki syarat-syarat yang diwajibkan yang harus kita penuhi sebagai seorang hamba. Apa syarat itu? Kemudian apa saja adab itu? sebisa mungkin kita mempraktekkannya berharap dengannya tentunya doa yang kita panjatkan zikir yang kita lantunkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Jamaah sekalian rahimukumullah ulun sering menyebutkan satu contoh bahwa begitu butuhnya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perkara kita menyembah Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul khususnya nabi dan rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dia menerangkan kepada kita bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian setiap manusia dengan caranya sendiri dengan adab yang dia bikin sendiri kemudian dia bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kalau begitu Nabi Muhammad yang enggak perlu diutus tidak ada gunanya diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa dia cuma mengajarkan hal-hal yang demikian kami kan juga bisa tidak tak tahunya tidak bisa Belum sering menyebutkan contoh mengangkat tangan sejajar dengan bahu mengangkat tangan sejajar dengan bahu terhadap kemudian yakni telapak tangan kita bagian dalam e, menghadap wajah terhadap menghadap langit itu kalau bukan Nabi Muhammad yang ajarkan kepada kita tidak tahu kita cara doa kayak gitu kalau bukan Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kita tidak tahu begitu cara berdoa karena kita tidak bisa bikin syariat kalau kita perhatikan jamaah sekalian rahimakumullah, orang-orang yang mengada-ada dalam peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu mesti niru. Tidak ada yang original bikinan mereka sendiri enggak ada. Pasti niru dari syariat yang ada. Mirip dengan doa, mirip dengan zikir, mirip dengan salat, mirip dengan puasa, mirip dengan mirip semua. seperti tandingan seperti itu. Karena kalau basicnya dari awal kita tidak punya kemampuan itu. Beginilah cara zikir kami, beginilah cara doa kami, beginilah cara salat kami, enggak Anda enggak akan mampu. Kalau bukan Nabi Muhammad SAW yang menerangkan kepada kita semua itu. Kata beliau sallallahu untuk kasus salat misalnya kata beliau salu kama usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian menyaksikan melihatku salat. Lihat caraku ini loh. Untuk kasus hajian misalnya, kata beliau SAW, Khudu ambillah dariku tata cara manasik haji kalian. Contoh aku ini loh. Dari takbiratul ihram sampai salam kayak gini, dari tanggal 8 sampai 13 amalannya seperti ini detail dari Nabi kita Muhammad sallallahu maka kewajiban kita hanya ikut saja Bagaimana Nabi Muhammad SAW menerangkan, bagaimana Nabi Muhammad SAW kemudian menjabarkan untuk kita, itulah yang kita ikuti. Kayak tadi malam misalnya, satu faedah ulun ambil, ketika kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman menerangkan kepada kita bahwasanya harta yang kita miliki itu adalah hanya titipan maka kita sebagai yang dititipi harus ngikut aturan yang menitipkan bagaimana sebenarnya seorang harusnya bersikap dengan hartanya bagaimana cara membelanjakannya kemana dia harus membelanjakannya ikut aturan kenapa cuman dititipin dan ketika kita tahu bahwasanya ia hanya titipan maka yang nitip sangat mungkin mengambil kapanpun sesuai kehendaknya sangat mungkin kemudian itu terjadi kalau kita nggak ikut aturan ada kewajiban ini berkaitan harta kita abaikan ada larangan itu berkaitan dengan harta kita malah terobos diambil sekalian. Napa ini duit duit saya? Ini harta-harta saya saya ngasih kamu enaknya aja. Kemudian berbuat dengan harta tersebut. Ini aturan saya. Kayak gitu loh kasarnya. Termasuk ini. Tinggal ikuti bagaimana tata cara Nabi Muhammad SAW. Bagaimana adab dan juga kemudian syarat yang beliau buat. Agar kita semuanya atau ketika kita berdoa. Karena manfaatnya akan kembali kepada kita. Dikabulkannya doa tersebut. Terkadang adab kita tidak punya, syarat kita tidak tunaikan, kemudian doa, 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 tapi kemudian ketika tidak terkabul, kita marah-marah lah. Kamu adabnya gak ada, adabmu dalam berdoa, kamu gak punya. Syarat yang seharusnya kamu tunaikan ketika berdoa, kamu gak tunaikan. Terus minta dikabulkan, ya nah, gak bisa dong ikut aturan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan aturannya. Caranya dari Nabi kita Muhammad SAW itulah yang kita ikuti. Dan tidaklah Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita ada, mengajarkan kepada kita atau menentukan kepada kita syurut atau syarat-syarat ibadah tertentu dalam bahasan kita ini adalah doa kecuali untuk kebaikan kita sendiri. Uh, bisa dibantu nggak ini? Pintu yang sini tutup. Siap. Bu. Bu. Hei ada lah. Kalau hei. Kalau sorangan di <tipin> hening ya lo. Atau pian teguring gitu. Kan lu gak tau gak lihat. Iya. Nah, Pina asik pang nih bahasannya aja. Enggak <tipin nahan> teguring. <tipin nahan> Jangan ya bu. Cuman satu jam bu. Atau gak sampai satu jam lah. Siap perhatikan jamaah ibu-ibu rah rahimakumullah <tuh> zikir dan doa memiliki adab-adab yang disyariatkan dan syarat-syarat yang diwajibkan barang siapa memenuhi dan melakukannya sesuai dengan syarat-syarat tersebut sangat mungkin sekali ia memperoleh apa yang ia minta nah ini au naila ma saala sangat mungkin dia mendapatkan apa yang dia mohon. Kalau kemudian seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia menunaikan adabnya dan dia memenuhi syaratnya. Kumullah, syarat ini terkadang berat ya. Ya, syarat ini terkadang berat. Terkadang kita punya adabnya gitu ya, tapi kemudian syaratnya tidak terpenuhi secara utuh. Itulah yang kita ingin bahas, yakni pada Uh, bab ini walaupun mungkin kalau ulun lihat poin pertama saja mungkin waktu kita sudah habis tapi ini pondasi sekali agar kita semuanya menghormati memuliakan para nabi dan rasul khususnya nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena bahasannya adalah berkaitan dengan bagaimana para nabi dan rasul berdoa nabi dan rasul doa lo ini ada orang merasa bahwasanya dia tidak butuh berdoa lagi karena sudah karena dia sudah mendapatkan begitu banyak kenikmatan di dunia ini dan lengkap. Cukuplah nggak perlu doa lagi. Pasangan punya, rumah punya, kendaraan nyaman, anak lucu-lucu. Mungkin anaknya semuanya stand up comedian ya. Anak lucu-lucu, uh, pekerjaan lancar padahal juga kerjanya nggak berat-berat amat. Cuman santai di rumah, cuman ya perintah sini perintah sana. Kayak pak Rameja kata kok. Alhamdulillah bos. ya apa transaksi yang itu lancar jakah lancar bos lancar semua hingga seorang mengatakan saya nggak perlu berdoa lagi kenapa lancar kehidupan saya tuh tidak kenapa anda selalu mengukurnya hanya dalam kenikmatan dunia kenapa anda kemudian tidak mempertimbangkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu mahal harus anda minta setiap hari oh Nabi Muhammad kan minta setiap hari di antara doa yang kata Aisyah radhiyallahu anha dan juga Anas bin Malik radhiyallahu dan juga para sahabat yang lain. Doa yang Nabi Muhammad panjakan setiap hari, apa itu? Ya nah, muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. lo ini. Orang yang kalau salah diingatkan, orang yang dosanya telah diampuni yang lalu dan akan datang, orang yang pertama kali dibukakan untuknya pintu surga orang yang mendapatkan yakni izin untuk memberikan syafaat yang khu, yang umum juga yang khusus manusia paling mulia doa itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar selalu dikokohkan diteguhkan imannya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala Seorang sahabat bertanya wahai Rasulullah, apakah kamu meragukan iman kami? Hingga kemudian engkau mengajarkan doa seperti itu. Kami beriman kepada Allah. Kami beriman kepadamu. Kami rela mati untukmu. Kenapa doanya gitu? Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala jinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya ya. Kurang lebih seperti itu. Hai ya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha membolak balikan hati. Teguhkan, kokohkan hatiku selalu berada di atas agamamu. Ya Allah yang maha membolak balikan hati, yang maha memalingkan hati, palingkan selalu hatiku untuk selalu menjalankan ketaatan kepadamu. Nabi lo itu dosanya sudah diampuni sebenarnya, doanya masih gitu aja Subhanallah. Makanya inilah poin pertama yang kita ingin bahas. Bagaimana adab yang dimiliki oleh para nabi dan rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kan kita tahu ya, kenabian dan kerasulan itu nggak bisa diraih dengan ketaatan. Kenabian dan kerasulan itu adalah murni karunia. Murni pemberian. Allah yang kasih, Allah yang pilih orangnya, Allah yang kasih. Nggak bisa tuh kemudian sebagian di antara kita misalnya mencapai ketaatan tertentu tinggi sekali imannya luar biasa. Kemudian mengatakan kepada Allah Ya Allah saya siap jadi Nabi berikut. Kenapa? Oh saya menjalankan ketaatan kepadamu. Enggak ada maksiat yang saya lakukan. Ya Allah jadikan saya Nabi. Enggak ada. Karena kenabian dan kerasulan itu adalah anugerah. Pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yakhtar. Allah pilih orang yang tepat memang. Orang yang terbaik. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani diseleksinya Nabi diseleksi diseleksi bukan diseleksi ya, diseleksi yang Nabi Muhammad SAW. Dari begitu banyak pilihan dari generasi keturunan Nabi Ismail alaihissalam itu luar biasa sampai terpilih Nabi kita Muhammad yang mulia. Inna Allah astafa min walad Ismail kinana, wa astafa min kinana Quraisy, wa astafa min Quraisy bani Hashim, wa astafani min bani Hashim. Allah itu mensucikan memilih menyeleksi. Di antara anak keturunan Ismail alaihissalam yang terbaik namanya Kinana. Dan di antara anak keturunan Kina yang terbaik Quraisy. Dan di antara yang terbaik dari Quraisy adalah Bani Hashim. Dan Allah pilih aku dari Bani Hashim. Seleksi. Manusia terbaik sallallahu alaihi wasallam masih berdoa. Lalu siapa kita kemudian merasa cukup dan kemudian tidak mau berdoa? Ingat ya, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang tidak mau berdoa itu mengerikan sekali. Allah berfirman <tuh> Sebentar Ibu, -ibu pian sambil mencok rebah-rebahan, boleh Bu. Saya cari ayatnya dulu sambil betagihan juga bisa mungkin pas di samping pian e, orang yang berhutang itu gawil aja ah, gawil adakah sambil lu cari ayatnya saya lupa langsung yang tadi <laughs> langsung saling cari ya yang satu mencari siapa yang berhutang yang satu mana nang udah hutangin semalam jadi <laughs> pengen kabur jangan ya bayar hmm. kalau belum mampu bilang agar kemudian yakni orang juga merasa nyaman ya. Dan kalau pian kemudian memberikan waktu uh, ini ini cara saya mengulur aja. pian memberikan waktu tangguh gitu ya kepada saudara kita akan lebih baik ya. Oke. Saya dahulu dah dahirin, dahirin, dahirin. ini ancaman untuk orang-orang yang tidak mau berdoa dan ancaman ini berlaku untuk kita semuanya kaum muslimin ya dha nah, surah ghafir surah ghafir eh, ayat 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qala rabbukumud'uni asajjil lakum yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya adalah dan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku niscaya akan kuperkenankan untukmu. Doa aja. Aku akan jawab. Cepat atau lambat. Kalian punya adabnya enggak? Kalian penuh syaratnya enggak? Aku jawab. kasaran gitu. Udu'uni as kepada aku, aku kabulkan. Tapi ingat, kita harus memiliki adabnya. Ingat, kita harus memiliki syaratnya. Yang diajarkan Nabi Muhammad SAW harus kita penuhi. Siap? Innal an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku. Ibadah di sini maksudnya doa. Karena sebelumnya tadi kita sedang bahas doa, kata Allah, "Berdoalah kepadaku, Aku akan jawab." Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, maksudnya nggak mau doa. Saya dulu, Najahana akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina, hina cukup. Tapi subhanallah, ada tambahan dina. Kenapa sangat menyedihkan kondisinya? Orang yang kemudian, ketika di dunia, tidak mau doa, disebutkan dalam tafsir Ibnu Kathir. Saya tidak baca hari ini. Beliau menyebutkan satu riwayat untuk menerangkan maksud dari dahirin, maksud dari dibangkitkan dalam keadaan dina. Beliau menyebutkan sabda Nabi Muhammad SAW bahwasanya orang-orang yang menyombongkan diri yang tidak mau berdoa kepada Allah SWT ini ancamannya untuk kita, ya kaum Muslimin. Ya. Dan ini metode dakwah Nabi dan Rasul. Ada janji, dan ancaman. Kata beliau, akan dibangkitkan dalam keadaan hina. Dan dia dibangkitkan tubuhnya sebesar tubuh semut. Kecil. Kita segini aja dibanding ya, nih, orang Eropa gitu ya. Orang uh, Afrika gitu ya. Kecil kita ini. Laki-lakinya di standar 160, 170, perempuannya 150, 160, kita kecil. Subhanallah. Lalu kemudian karena kesombongan kita ketika di dunia, merasa cukup dengan yang ada, bahkan dengan bermaksiat pun tetap rezekinya lancar. Ah, ngapain doa-doa, apaan? Saya nggak doa aja begini. Saya nggak pernah doa aja begini. Artinya dia ee, bergelimang dengan harta. perlulah. Allah akan bangkitkan dia kata Nabi Muhammad SAW dan dalam dalam e, dengan hina dina dan tubuhnya sebesar tubuh semut. Segede-gedenya semut siapa se sih? Dan Nabi Muhammad ketika ngomong pasti e, menyampaikan kepada kita satu sesuatu yang maknanya semua kita faham yang lewat di benak kita itu pemahaman yang sama yang semut kecil gitu loh. Nabi Muhammad tidak perlu menyebutkan detail bahwasanya dia akan dibangkitkan dan dia akan dibangkitkan dalam keadaan tubuhnya sebesar tubuh semut. Kemudian semutnya adalah semut enggak. Semut semua kita faham. Dia makhluk yang kecil. Punya tiga bagian tubuh. Kepala, badan dan kemudian buntut. Ma'ruf semua kita faham firman Allah, sabda Nabi Muhammad disampaikan ke kita itu dengan satu kata yang maknanya kita mudah paham. Gak ada kemudian Allah Subhanahu Wa Taala atau Nabi Muhammad SAW menyampaikan sabdanya kemudian satu makna kita harus buka atau harus buka kamus terus karena mungkin bahasa Latin. Sesungguhnya pitekan tropus itu adalah enggak enggak gitu-gitu apaan tuh ya enggak satu lafaz, satu kata yang maknanya kita mudah paham. Semut ya, semut tentunya bukan berarti kemudian menghinakan satu makhluk yang namanya semut enggak, tapi seperti itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakan seseorang. Padahal kan kita tahu ya, padahal kan kita tahu ya, bahwasanya seorang ketika na'udzubillah dimaksudkan ke neraka Allah subhanahu wa ta'ala itu bodinya Allah akan modifikasi kata Nabi Muhammad disebutkan sebuah riwayat gigi satu gigi geraham satu gigi geraham penghuni neraka itu besarnya seperti sebesar gunung Uhud kita tahu bahwasanya gigi kita ini kan juga ada akarnya kan yang pernah cabut gigi tahu lah itu. Apalagi pernah cabut gigi geraham. Yang bagian depan dua akarnya. Yang bagian belakang lagi akarnya tiga. Jamah sekalian Nah gunung pun ketika setiap gunung itu. Dan ini disebutkan Ustaz Al-Fadil Firanda. Dalam tafsir Juz Amma Karya beliau. Dan beliau menukil perkataan para ulama. bahwasanya gunung yang kita lihat itu rata-rata hanya 30 persen. Karena gunanya untuk pasak untuk bumi ini 70 persennya menghujam ke bumi. Dan Nabi Muhammad SAW berikan contoh selalu dengan gunung Uhud. Kenapa? Mudah disaksikan. Uhud itu kalau e, e, disebutkan tingginya itu kurang lebih ya. Tiga ratusan meter aja. Bukan kilo, meter aja. Tiga ratusan meter. Jauh, tinggi lah itu. Tapi total pegunungannya itu tujuh sampai delapan kilo itu cuma 30 persen. 70 persen yang menghujam ke bumi. Gigi, satu gigi geraham penghuni neraka kayak gitu besarnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ingin mereka merasakan azab lebih dahsyat lagi. Kulitnya pun akan dipertebal. Giginya sebesar itu berarti kita bisa bayangkan nggak perlu dibayangkan berarti bodinya sangat besar agar Allah subhanahu wa taala agar mereka Allah ingin agar mereka merasakan azab lebih pedih lagi kulitnya pun disebutkan di sabda itu tebalnya luar biasa kenapa intinya azab itu kalau kita kebakar jangan sekali Allah itu kan intinya kulit kulitnya yang Allah bikin tebal Allah berfirman kullama nadajat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhukul azab perhatikan setiap kali yakni nadajat juluduhum ketika kulit mereka setiap kali kulit mereka matang badalnahum juludan ghairaha kami ganti dengan kulit yang lain di ayat yang lain Kulam, uh, setiap api itu meredup, bukan api Allah yang meredup, api di tubuh itu meredup. Zidnahum sairo, kami tambahin lagi, kami bakar lagi. Di dua ayat yang berbeda. Apa tujuannya? Liyadzukul <tuh> azab agar mereka merasakan azab sebesar itu. Modifikasi Allah untuk makhluk yang masuk neraka. Eh, ini cemut. Begitu dihanakannya makhluk ini. Kenapa? Karena enggak doa. Coba. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita sedang pelajari adab dan juga syarat-syaratnya. Perhatikan jemaah sekalian rahimakumullah. Sangat mungkin sekali ia memperoleh apa yang ia minta ketika adab tersebut dan syarat tersebut dia penuhi. Sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan adab-adab tersebut justru ia berhak mendapatkan tiga hal. Satu, al-maqtu, kemurkaan. Dua, al-bu'du, dijauhkan dari rahmat Allah. Tiga, al-hirmanu, diharamkan atau tidak dikabulkannya doa. Kenapa? Karena nggak punya adab. Jamaskan Nabi Muhammad SAW dan ketika membawa Islam ini sempurna. Termasuk di antaranya bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir dan doa. Ada adab-adabnya, ada syarat-syaratnya. Oke, okay. kita masuk bahasan. <Syukur> dan inilah kata beliau saya akan sebutkan Adab-adab zikir dan doa, dan syarat-syaratnya. Perhatikan, Pemin adabihi. an ta'lama anna siratal Ambia, wal Mursalin, wa awliya'i was Salihin, in aradu istiqdha hajatin inda maulahum maulahum Iwal su'ali Iwal bayna Iwal Salihin, Iwal Aulia, ويبسطوا أك... أه... ويبسطوا أكفهم أو أكفهم كف كف ويرسلوا دموعهم على خدودهم فيبدأوا بالتوبة من معاصيهم والتنص... أه... والتنصل من مخالفتهم ويستبتنوا أه... ويستبتنوا الخشوع في قلوبهم و ويتمس... أه... أه... wa yatamaskanu yatamaskanu wa yatadhallalu perhatikan jemaah Kayaknya tulisannya salah ni. Wa yatamasaku berpegang teguh. ini ya uh, matan bahasa yang mungkin salah. Perhatikan jemaah, berikut ini kata beliau, penulis sebutkan beberapa ada zikir dan doa. Yang pertama. Hendaklah Anda mengetahui bahwasanya sejarah para nabi, rasul dan orang-orang saleh menyebutkan bila mereka ingin kebutuhan mereka dikabulkan oleh Allah, maka sebelum memohon biasanya mereka bersegera melakukan hal-hal berikut ini berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala rob mereka dengan merapatkan barisan menengadahkan tangan dan air mata mengalir di pipi mereka wah sampai sini aja udah repot nih ya tapi tentunya enggak mesti yang ini berdiri di hadapan Tuhan mereka merapatkan barisan, maksudnya salat pasti. Karena salat itu jamaah ketika Al-Fatihah saja itu kita memohon loh. Makanya baca Al-Fatihahnya jangan jangan cepat-cepat. Karena ketika ayat ihdinas siratal mustaqim itu Anda sedang bermunajat. Kata Syekh Abdul Razak seorang ketika membaca surah Al-Fatihah Hendaknya ia betul-betul memaknai yang dia baca. Karena sesungguhnya dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Khususnya pada lafaz. Ihdinas siratul mustaqim. Ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Jadi jangan cepat-cepat. Karena ada tuh orang yang baca Al-Fatihah cepat banget ya. Ambil air tolin. Langsung dolin aja. Cepat banget. Ihdinas siratul mustaqim. Anda itu sedang doa. Anda sedang minta. Maka diresapi. Mereka merapatkan barisan, menengadahkan tangan. Ini hukum asal berdoa. Barak bin Azib Anas bin Malik, dan para sahabat yang lain menyaksikan itu dari Nabi Muhammad SAW bahwa saya, Nabi Muhammad kalau berdoa, beliau mengangkat tangannya sejajar. Ini yang paling rendah lah ya, karena beliau terkadang juga seperti ini. Ini yang paling rendah, sejajar dengan bahu, sejajar. Tadi waktu saya mengangkat tinggi-tinggi kok ada bau ya, berarti ketek saya ya. Jadi segi saja jangan dengan bahu di depan dada. Kata para sahabat terkadang telapak tangan beliau menghadap ke wajah beliau, terkadang ke langit. Gini cara doa. Hukum asal ya. Dan ingat harus tentunya uh, dengan dalil di masing-masing karena tidak setiap momen seperti itu. Ya, itu hukum asal, tapi tidak semua momen seperti itu. Contoh misalnya, untuk kasus Jumatan untuk kasus Jumatan. Nabi Muhammad SAW tidak mengangkatnya. Akhirnya para sahabat pun ketika mengaminkan khutib, which is itu adalah Nabi Muhammad SAW, mereka juga mengangkat tangan. Atau kemudian ketika kita doa, tapi kita doanya dalam keadaan dan tahiyat. Sebelum salam, karena kita makmum, sebelum salam, imamnya tentunya doa mungkin panjang, Akhirnya kita juga pakai waktu tersebut untuk berdoa sebelum salam. Itu di antara waktu yang saja Maka akhirnya kita berdoa. Enggak juga kemudian. Enggak gitu. Tetap kayak gini kondisinya. Tapi kita berdoa. Ketika sujud juga kita berdoa. Masa kemudian ketika sujud. Kan ada yang ngangkat tangan. Ini agama dari mana lagi. Ini? Tapi enggak pernah sih ya kita dapatkan seperti itu ya. Jadi, hukum asalnya ngangkat tangan, dan air mata mengalir di pipi mereka. Wah, ini uh, kalau pian ya pernah berdoa, ulun uh, yakin pian pernah. Uh, pian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta sesuatu atau agar Allah menghindarkan dari sesuatu sampai kemudian meneteskan air mata. Wah, itu luar biasa. Kenapa pahala yang lain itu menanti? Karena tidaklah seorang itu sampai meneteskan air matanya ketika berdoa kecuali takut akan azab Allah. Tahu dia akan dosa-dosanya. Tahu dia bahwasanya Allah Maha mampu untuk mengazabnya. Kalau bukan Allah Subhanahu yang mengampuninya siapa lagi? Sampai tertangis. Aisyah pernah bercerita, jemaah. Jadi uh, kata Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Muhammad SAW di suatu malam izin kepadaku untuk tidak menemani tidur. Padahal kita tahu rollingnya lama karena istri Nabi Muhammad banyak. Sampai ke Aisyah Nabi Muhammad sudah mengatakan saya izin mau salat malam. Kata Aisyah saya mengizinkan karena saya tahu itulah yang sangat beliau cintai yaitu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Silahkan Rasulullah. Dan kita tahu kan yang namanya rumah Aisyah sempit banget. Di banyak riwayat bagaimana ketika Nabi Muhammad sholat harus disintak tuh bang Mbak Sekarang kau berhunjur saking sempitnya. Kalau sekarang kan kamar kita luas ya. uh oh, luas banget. Berjamaah, satu jamaah ibu-ibu juga di kamar Anda cukup ya. Saking luasnya kamarnya. Tapi tidak pernah kita meneteskan air mata. Ibu-ibu yang di luar sana. Kalau yang di sini, oh neteskan air mata terus. Nonton Korea. <gak> Enggak ya Masa sekarang-sekarang nonton Korea India lah <gak> Sama aja Dikukurangi bu, Apalagi yang sudah 40 Sadangnya eh, Gadget anda TV anda Jadikan ia wasilah Untuk anda nambah ilmu Bukan nambah <gak> Wah anda sudah mau empati serial ke 200 ya Nonton apa kan serial 200 Hei eh kembali kepada cerita Aisyah. Kata kata Aisyah dan tidak dan dan yani, ketika beliau memulai takbiratul uh, ihram aku sudah melihat air mata menetes di pipi beliau. Baru takbir doang. Nabi Muhammad ini bukan orang standar. Baru takbir doang sudah kemudian meneteskan air mata. Nabi Muhammad ini dan tidaklah beliau selesai dari salatnya kecuali lantai basah bekas air mata beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad SAW, la tamassuhuman Ada dua pasang mata yang tidak disentuh neraka Allah Subhanahu wa taala. Disentuh saja enggak, apalagi masuk. Salah satu di antaranya kata Nabi Muhammad SAW, "Ainun bakat min khasyatillah." sepasang mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak yang banyak orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala hingga mereka meninggalkan kemaksiatan. Tapi ada orang yang berani nantangin ya Allah. Pian temukan itu. Tersebar videonya, bukan satu dua orang karena satu orang kemudian mungkin dia influencer Satu orang mungkin dia artis punya followers yang banyak Followers yang akan ngikut Hati-hati anda Jangan sampai anda sana sunatan sayiah dengan perkataan anda Urusi urusanmu sendiri biarkan saya dengan urusan saya Kalaupun saya masuk neraka, neraka, neraka saya Hmm, waninya Subhanallah Orang yang ngomong seperti ini. Pas lagi ngomong kemudian tikus lewat aja. Hih monyong. Lawan tikus yang takut. Ya. Ngomong monyong lagi. Ngomongnya ke arah kita lagi. Kita sama binatang yang kecil-kecil aja takut terkadang. Sekarang anda sedang berbicara api neraka. Huh? Na'udzubillah dan Anda punya followers yang banyak, subscribers Anda banyak, sangat mungkin mereka mengikuti Anda. Bergulir pada Anda dosa-dosa mereka juga. Perkataan yang paling buruk yang ada di muka bumi ini, urusi urusanmu sendiri. Orang bukan ngurusi Anda enggak. Di hadapan mereka jelas ada ketaatan ditinggalkan di hadapan mereka ada kemaksiatan yang dilakukan, mereka hanya ingin menegur, mereka hanya ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka hanya ingin bahwasanya suatu saat mereka mungkin terjerumus pada dosa yang sama, ada yang mengingatkan. Karena terjadi di hadapan mereka. Jika mereka tidak melihat ada ketaatan sedang ditinggalkan, ada kemaksiatan sedang dilakukan, bodoh amat kita nggak tahu belakangnya situ. Sekarang kan yang sekarang kan Anda perlihatkan anda bangga dengan maksiat Anda, Anda memperlihatkannya, Anda ngajak orang, kemudian ketika ada yang negur, urusi urusan lo sendiri. Loh, kan situ memperlihatkan. Yang lain itu peduli dengan mengingatkan. Karena mereka berharap suatu saat kalau mereka lupa, ada yang mengingatkan juga. Urusi urusan lo sendiri. Subhanallah, neraka-neraka gue. Neraka Allah, bukan neraka situ. Dan Nabi Muhammad berikan perbandingan luar biasa an tuqidunahu juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api yang kalian nyalakan itu hanya satu bagian dari panasnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Api dunia ini paling panas 800 derajat Celcius. Itu api paling panas, api yang dengannya bisa melelehkan besi. Di pabrik-pabrik yang melelehkan besi itu dipanaskan sampai 800. Magma atau lava, lava apa larva, Bu? Lava ya, Lava sih kemos Larva ya Atau saya yang kebalik Hah? Tanpa r Lava ya Ih saya lava Oh itu lupa ya <tuh> uh, Magma deh pokoknya Itu loh yang habis gunung meletus Sama itu 800an derajat celcius pian kalau ketemu orang-orang seperti ini di hadapan pian ada tem ada sedang dilakukan, ada, keta ada ketaatan sedang dilakukan, ada kemaksiat uh, ketaatan ditinggalkan, sampai salah-salah kan? Hmm. Di hadapan pian ada ketaatan sedang ditinggalkan, kemaksiatan sedang dilakukan, Anda memiliki ilmu tentangnya, kan kewajiban Anda negur. Eh, tatanya orang ini mengatakan, "Biarlah." Kalau masuk neraka juga kan saya yang masuk, bukan urusan kamu. Oh, uh, kayak itu kah? Pas ngomong seperti itu, paman kacong lagi lewat. Paman sate, sate Madura, yang pakai gerobak itu. Tolong di stop. Minjam alat jepitnya, ambil baranya. Paman kacong, sebatlah. Nukar sate kah? Kena-kena nukarnya. Ulun minjam capitnya tuh. Nah. Nama, ah uh, minjam ambil ah andak di tangan orang tuh, amun masuk neraka nyawa kah merasakan siap sini istumat sini tangannya, nah pak sini ah andak barangnya tuh tes, monyong monyong lagi orang yang sama sama yang tadi uh, suka ngomong monyong kurang ajar, sama api dari barat sate Paman kacong aja situ enggak tahan sok-sokan kemudian nantangin Allah Subhanahu wa taala. Harusnya malah takut. Nabi Muhammad meneteskan air mata. Dan seorang ketika meneteskan air mata dalam doanya karena mengakui akan dosa-dosanya, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, masuk neraka itu mustahil. sama seperti mustahilnya kata Nabi Muhammad di hadis yang lain sama seperti mustahilnya air yang sudah keluar dari ujung ketel untuk kembali lagi karena dari atas ke bawah air itu nggak mungkin naik ke atas kecuali tentunya rekaman video videonya di rewind habis itu ini nggak kita berbicara uh, yang nyata dari atas ke bawah turun. seperti mustahilnya air itu balik ke ujung ketel dan masuk ke dalam ketel seperti telah mustahilnya orang masuk neraka kalau dia takut kepada Allah Subhanahu wa Kita sudah bahas ini di awal atau mukadimah kitab Al-Kaba'ir. Wallahu a'lam bisaw. Lanjut sedikit lagi. Belum bilang juga apa, panjang ini. Enggak apa-apa lah. Hmm. Hendaklah Anda mengetahui bahwasanya sejarah para nabi, rasul, orang saleh menyebutkan bila mereka ingin kebutuhan mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka sebelum memohon biasanya mereka bersegera melakukan hal-hal berikut ini berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan merapatkan barisan atau sendiri juga bisa maksudnya salat menengadahkan tangan doa maksudnya basicnya mengangkat tangan di salat tentunya tidak kecuali seorang qunut pastilah mengangkat tangan kemudian dan air mata mengalir di pipi mereka karena takut akan Allah subhanahu Takut akan azab Allah karena kita tahu kenapa kita takut karena kita yakin Allah sangat mampu untuk mem mem merealisasikan ancamannya karena kita sangat tahu Allah mampu untuk menunaikan ancaman Allah subhanahu wa taala gimana kita nggak takut ketika Allah ancam ini azabnya pedih azabnya pedih azabnya pedih Allah sangat mampu untuk kemudian melakukan merealisasikan takiknya bisa Gimana kita nggak takut? Eh, ini malah nantangin, kurang aja. Kemudian selanjutnya mereka mulai bertaubat dari maksiat dan keluar dari penyimpangan yang pernah mereka lakukan. Juga mereka memasukkan kekhusyuan ke dalam hati berpegang teguh serta merendahkan diri. Wah ini nih, poin pertama. Maka siapapun di antara kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sempurnakan kondisi Anda di antaranya sebelum Anda menjalankan sholat. Agar kemudian kekhusyuan kita dapatkan dalam sholat, di momen kekhusyuan tersebut kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Al-Fatihah kita memohon setiap kali Al-Fatihah, kemudian di dalam sujud kita, kita bisa dan boleh memohon. Di dalam tahiyat kita sebelum salam, kita juga bisa memohon. Setelah sholat selesai, zikir, wirid, bla 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 selesai, boleh Anda kemudian berdoa. Selama Anda tidak merutinkannya, setelah sholat wajib, boleh. Setelah sholat sunnah, akan lebih baik. Ya, Di, diacak aja. Karena basicnya setelah sholat wajib itu adalah wirid atau zikir. Doa nanti setelah sholat sunnah. Tapi apakah kemudian terlarang seorang berdoa ketika selesai sholat wajib? Ya tentu tidak. Maka diacak aja. Karena nanti takut jadi kebiasaan. Dimana kalau sudah jadi kebiasaan kita perlu satu jalil yang menganjurkannya. Terkadang habis sholat sunnah, terkadang habis sholat wajib. Terkadang disujud, terkadang di tahiyat sebelum salam. Ya, dibikin acak saja. Tapi ingat. Kemudian yakni teteskan air mata kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala akan semua dosa yang pernah kita lakukan dan kemudian meninggalkan kemaksiatan dan juga tentunya penyimpangan. Ini adab yang pertama. Dan beliau topang semua basic pemahaman ini dari cerita dari semua nabi dan rasul. Akan disebutkan cerita Nabi Musa, kalau nggak salah cerita Nabi Ibrahim. Yang pertama cerita Nabi Ibrahim kalau nggak salah. Nanti ada Nabi Muhammad, ada Nabi Musa juga, Kayaknya lima Nabi Ulul Azmi kayaknya. Akan diberikan kepada kita contoh. yakni Nabi-Nabi yang terbaik di antara semua Nabi dan Rasul. Ada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini sementara yang bisa saya sampaikan dulu berkaitan dengan adab dan juga yakni uh, adab zikir dan doa uh, yang pertama kita harus mempelajari dulu bagaimana semua nabi dan rasul, bagaimana orang-orang saleh di masa itu ketika mereka ingin memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya cerita itu belum kita bahas, mungkin di pertemuan yang lain, tapi basicnya adalah mereka selalu mempersiapkan diri mereka untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang terbaik. Disebutkan di sini berbaris maksudnya salat di dalam salat, sendirian pun boleh. Di salat Uh, wajib ketika berjamaah boleh Ketika sholat sunnah mungkin akan lebih nyaman Apalagi sholat sunnah di tengah malam Anda memiliki keutamaan yang lain pasti Dibandingkan orang-orang yang tidur Ya Karena firman Allah taala Barang siapa yang berdoa Aku jawab Yang minta aku kasih Yang minta ampun aku ampuni Itu dilaku Itu terjadinya di sepertiga malam terakhir Keutamaan untuk orang yang bangun di sepertiga malam terakhir Lalu terkadang sebagian orang kemudian mengukurnya dengan akal. Kalau di sepertiga malam terakhir di Indonesia, itu di Eropa dan Amerika kan siang. Nggak ada urusan kita sama Eropa sama Amerika. Sekarang di tempat kita tengah malam. Sepertiga malam. Nabi Muhammad saya sebutkan Allah turun ke langit dunia. Dan berfirman. Yang berdoa aku jawab, yang minta aku kasih, yang minta ampun aku ampuni. Bagaimana ya kita nggak tahu. Ini perkara gaib. Jangan anda sampai menuhankan akal anda. Di mana akal anda? Kita sempurna memang dengan diciptakannya kita plus dengan akal kita. Akhirnya kita beda dengan binatang, beda kita kemudian dengan yang lain. Tapi jangan sampai kebablasan. Perkara gaib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Rasulullah SAW, kita cukup imani saja. Tengah malam, ya tengah malamnya kita lah. Kenapa Anda ukur kemudian dengan negara yang lain? Dan itu, kenapa Nabi Muhammad sebutkan spesifik waktu menunjukkan bahwasanya keutamaan orang yang bangun di jam itu. Jam 2-an lah. Kalau kita ukur ya, masuknya malam jam 6, keluarnya malam jam 6, 12 jam, bagi 3 aja, jam 2 tapi usut terkadang terlambat sedikit ke jam 3 ya nggak apa-apa nggak usah kemudian bikin repot sendiri nah udah jam dua lewat satu lewat tam nggak gitu juga nggak mesti ngepas juga kalau pina ketek malaikat mana ente koler kapan nih Hehehe. ngoler koler aja nah lewat lima sudah jam dua guring aja pulang nggak gitu dia panjang sampai kemudian yakni sebelum pajar menyingsi bismillah Wallahu alam Lalu sebutkan lagi berikut. Berdiri di hadapan rob mereka dengan merapatkan barisan. Menengadahkan tangan. Dan mata mengalir, dan air mata mengalir di pipi mereka. Selanjutnya. Mereka mulai bertaubat dari kemaksiatan. Ya Allah terima taubat saya. Ya. Sebutkan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala tentang taubat. Allah maha menerima taubat. Tawab. Di antara adab berdoa kita akan bahas pasti adalah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan asma dan sifatnya. Ya Ghaffar, ya Allah yang Maha mengampuni, ampuni saya. Ya Tawwab, ya Allah yang Maha menerima tobat, terima tobat saya. Gitu loh. Selalu ya Razzaq, ya yang Maha memberikan rezeki, berikan rezeki kepada saya. Rezeki yang cukup, pastilah itu. Anda minta yang banyak, boleh. nggak ada masalah. Anda memohon yang ada masalah sebagian sahabat melakukannya dengan niat yang luar biasa mulia. Kalau dapat banyak dari Allah, ingin melakukan amal begitu banyak. Kenapa terkadang bisa jadi kita minta banyak gak dikasih-kasih, niat kita udah beda. Ya Allah berikan saya rezeki yang banyak. Bisa sudah nggak ngomong, tapi di hati terbertik. Ada tas yang itu, hanya bagus banget. Ada koleksi yang itu. Ah, semuanya tercatat sih. Nggak apa-apa. Ini kita terlahir dengan itu, jamaah. Kita semua terlahir cinta akan harta, itu bawaan, noprok. Kita tumbuh kembang dengan mencintainya. Tapi kita kemudian punya aturannya. Syariat punya aturannya. Bukan sesuatu yang tercela, tercela kalau kemudian Anda dapat banyak, Anda tidak tunaikan dengan cara yang tepat itu. Tapi kalau Anda dapat banyak kemudian Anda belanjakan di jalan yang tepat, sip. Bahkan sangat mungkin dengan harta Anda Anda menggapai surga Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya mereka mulai bertobat dari kemaksiatan dan keluar dari penyimpangan yang pernah mereka lakukan. Di antara syarat taubat, berhenti dari maksiatnya. Jika kemarin adalah adalah kewajiban yang kita tinggalkan, sekarang lakukan. Jika kemarin adalah kemaksiatan yang kita terobos, sekarang stop. Jika kemarin berkaitan dengan salah kita dengan seorang manusia, selesaikan dengan si manusianya. Wallahu a'lam bishawab. Mereka memasukkan kekhusyuan ke dalam hati, berpegang teguh serta merendahkan diri. Ya ini. Ini di antara adab juga. Merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala yang hanya bisa mengabulkan apa yang kita minta. bisawab Ini yang bisa disampaikan jemaah dan bermanfaat hadan khilaful muna. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan bahas selanjutnya adab zikir dan doa di pertemuan setelah tiga kali pertemuan kitab Al Kabair baru kita selingi dengan yang ini. Allah bisa. Kita masuk pertanyaan sedikit karena kita startnya sudah terlambat. Mohon maaf terlambat. Ya. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya akhwat. Maksudnya apa nih memperkenalkan diri anda perempuannya. Oke-oke. Okay, okay. Alhamdulillah saya dalam kurung akhwat sudah belajar sunnah. Alhamdulillah. Semoga istiqomah. Dan pelan ingat ya jamaah. Kalau ada seorang atau anda mengatakan alhamdulillah sudah belajar sunnah saya ikut kajian sunnah Ustadznya yang membimbing Ustadz sunnah Itu maksudnya adalah sunnah dengan makna yang sangat luas Belajar sunnah dan artian petunjuk Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Karena tentunya ada yang menjadikan kata-kata tersebut menjadi banyolan Masjid sunnah maksudnya masjid yang kita berbaik sangka Di sana tidak ditegakkan kecuali petunjuk Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dalam peribadatan Lalu ada yang menyebutkan sana ada masjid yang juga wajib, sana ada masjid yang mubah dan ada masjid yang makruh. Enggak gitu. Enggak semuanya juga jadi banyolan. Andak barapi paman kacong nih. <laughs> alhamdulillah, saya akhwat sudah belajar sunnah, alhamdulillah dan pelan-pelan mampu mengamalkan untuk diri saya sendiri alhamdulillah. Namun qadar Allah kedua orang tua eh, jamaah kata qadarullah dan qadarullah sama aja. Jadi dua-duanya bisa Anda pakai. Qadarullah takdir Allah, qadarullah Allah telah takdirkan. Jadi sama aja, tidak perlu dipe, diperdebatkan. Apalagi misalnya tadi yang memperdebatkan adalah yang tadi tidak takut neraka. Nah, cucul lagi. Hmm. Pina muslim memperdebatkan, nang bujur nih qadarullah kah qadarullah kah ya? Nyawa neraka aja kata takutan. Pina muslim memperdebat hmm. Namun Allah kedua orang tua dan kakak saya masih belum mengenal sunnah. Bahkan dalam prakteknya ada unsur bid'ah. Dalam beberapa kesempatan terkadang mengingatkan dan menasihati semampu saya. Namun terkadang merasa tidak mampu menyampaikan karena keterbatasan ilmu saya dan menghindari perdebatan. Sehingga saya... Eh, hanya menyampaikan sekali dua kali, kemudian secara maksimal mendoakan kedua orang tua saya. Pertanyaannya, Ustadz, apakah perasaan takut saya dalam menasihati dan mengingatkan orang tua saya adalah perbuatan yang kurang tepat? Mohon nasihatnya, yang Anda lakukan sudah benar sebenarnya karena tugas kita, ya, cuman itu. Tugas kita hanya mengingatkan bukan merubah. Maka ketika momennya tepat, yang akan Anda sampaikan Anda sudah mengilmuinya, maka sampaikanlah. Sekali saja Anda menyampaikan, tugas Anda sebenarnya sudah selesai. Sisanya ya doa seperti inilah yang sudah Anda panjatkan. Berkaitan dengan perasaan takut dalam menasihati, perhatikan Sangat mungkin seorang itu takut sebelum menasihati karena mungkin belum mumpuni ilmunya wajarlah. Tapi di saat yang sama itu pecut untuk anda, oh saya harus dalami lagi, saya harus kemudian, ya, nih baca lagi, saya harus pelajari lagi biar lebih detail. Bahkan bisa jadi ini untuk praktek lomba pribadi terkadang ya. Ketika menyiapkan materi apapun itu, apalagi untuk safari dakwah, satu tema misalnya. Ketika satu katakanlah misalnya jalan menuju surga, temanya seperti itu. Oke? Okay? Maka ulun pribadi akan mempertimbangkan kira-kira pertanyaan yang muncul seperti apa? Ya. Supaya kemudian kita siap karena kajiannya live. Bukan kemudian direkam, diedit. No, 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 kajiannya live. Ketika kita punya persiapan itu, maka ketika ditanya kita bisa jawab. Tapi kemudian sangat mungkin yang kita persiapkan nggak keluar begitu banyak kemudian pertanyaan usak afan di luar tema, ah kan kita nyiapin di tema itu, situ nanya di luar. Maka ketika kita tidak bisa jawab, ya katakan kita belum tahu, simple aja. Jadi sangat mungkin ketakutan itu muncul karena apa? Kesiapan yang kurang. Maka itu pecut untuk kita, ah saya harus belajar lagi. Tapi ingat ya, jangan bebani diri Anda dengan saya bisa merubah enggaknya. Tapi katakan pada diri anda Tugas saya hanya menyampaikan Jangan kena anda Nabi Muhammad saja tugas saya hanya menyampaikan Bukan merubah orang Sallallahu alaihi wasallam Makanya orang terdekat beliau pun kan tidak masuk Islam Kenapa? Yang merubah Allah subhanahu wa ta'ala Yang membuat seorang kemudian menerima dakwah seorang Itu Allah subhanahu wa ta'ala Tapi tugas kita hanya menyampaikan dakwah Diterima itulah yang kita inginkan Alhamdulillah Tidak ya sudah jadikan bahan introspeksi mungkin yang kita mungkin cara kita menyampaikan kurang tepat waktu kita menyampaikan kurang tepat misal diksi yang kita pakai mungkin kurang tepat macam-macam jadi bahan introspeksi kenapa kok nggak diterima-terima ya jadi tidak perlu berkecil hati ya Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, semisal kita sedang mengambil mata kuliah, kemudian ada pendapat beliau dosen, karena jumlahnya 12 ya, jadi dosen ini. Ya. <tuh> Dozen kan bahasa Inggris ya, <tuh> selusin guru gurunya banyak, dosennya dosen. Ya, dosen. <tuh> kemudian ada pendapat beliau dosen yang tidak sesuai dengan manhaj yang kita pegang Ustadz bagaimana adab kita sebagai mahasiswa sebagai mahasiswa beliau apakah dengan menghargai pendapat beliau ataukah kita tetap mengingkarinya dalam hati siap jamaah sekalian khususnya juga penanya kalau misalnya di yakni forum kelas seperti itu ya dan kemudian beliau menyampaikan sesuatu yakni yang tidak seperti yang kita yakini sesuatu yang tidak kita yakini ini perlu kemudian antum atau kita bagi ini perkara akidah atau bukan atau ini perkara fikih di mana kemudian perselisihan di dalamnya perbedaan di dalamnya lumrah dan harus kemudian kita terima maka harus ditimbang timbang jika ia perkara akidah. Contoh misalnya. Kita menghormati, memuliakan para sahabat. Hati kita bebas dari membenci, lisan kita bebas dari mencaci maki para sahabat. Eh dia dosennya mungkin berpemahaman syiah. Maka kita harus tegakkan hujah. Tapi sangat mungkin tempatnya bukan di majelis. Ya, karena terkadang orang kalau misalnya anda permalukan mau ribuan firman ribuan sabda akan dia tolak kenapa karena dia malu dia harus membela diri kenapa momen mendakwakannya kurang tepat mungkin bisa ya ini di momen yang lain empat mata tapi dalam keadaan disaksikan orang banyak misalnya bukan empat mata di dua di ruangan berdua Nunu. pak dosen saya mau Uh, ada konsul sebentar, bilang aja konsul ya. Hmm. Kenapa uh, soal materi tadi saya ada sesuatu yang mengganjal? Oh siap, kita ngobrol di luar ya. Tuh di kursi sana, maksudnya berdua tapi terlihat orang banyak. Seperti Nabi Muhammad dengan beberapa para sahabat perempuan, terkadang seperti itu. Beliau berdua tapi di tengah pasar disaksikan orang banyak, bukan kemudian berduaan, bukan berdua gini. Pak Dosen sampaikan. Begitulah cara yang yang tepat karena Anda menghormatinya. Padahal kita tahu kita berseberangan. Tapi kalau Anda sampaikan di majelis, "Pak, wah sesat nih." Anda sampaikan firman Allah, sabda Nabi Muhammad. Ses, eh, teman-teman, sesat nih dosen Enggak ya, kan malu dia? Salah ngambil mata kuliah kita nih semuanya. Iya ini sesat, sesat." Repot. Enggak gitu. Jadi tinggal yakni caranya saja tapi kalau masalah fikih, masalah fikih, selama dia yakni masih bisa ditolerir, oke okay lah, no problem. Kalau sudah akidah, aduh ini prinsip. Nggak bisa kemudian, ah biarlah mau dia caci maki sahabat kayak mau kafirkan kayak bodoh amat. Oh, nggak gitu. Satu kelas misalnya berapa puluh orang gitu, sebanyak itu kemudian bisa jadi kemudian mereka awam tidak belajar seperti Anda dan mereka memiliki akhirnya memiliki pemahaman yang sama dengan si 12 ini dosen <laughs> repot kan tegakkan hujah wallahu alam bisa wallahu alam bisa beliau sebutkan eh, dia sebutkan contoh di sini tapi saya jawab secara umum ya satu lagi nah ini nih sesuai teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita ikut berdoa pada sebuah kegiatan apel di tempat kerja? Apel berapa nih? Apel 14 apa apel 13 Pro atau Pro Max? Itu Apple ya. Apel di tempat kerja yang doanya dibacakan oleh seseorang, siap? Dan bagaimana jika pada kegiatan apel yang tiap pagi dilakukan kita mendapat giliran yang membaca doa? Teks doa yang dibaca itu itu saja setiap harinya. Siap. Jamaskan Berdoa dengan mengangkat tangan, belum sebutkan tadi ketika pengajian adalah hukum asal. Berkaitan dengan berdoa bersama-sama, seseorang membaca dan yang lain mengaminkan, maka ini perlu pembahasan. Tapi yang bisa saya jawabkan sekarang adalah bahwasanya ketika ia dilakukan tidak rutin, sesekali, maka harusnya tidak mengapa. Karena kalau sudah selalu terus-terusan menjadi ritual, kita perlu dari untuk landasan itu. Wallahu alam bisa. Bagaimana jika kebagian kita yang baca? Baca aja. Enggak ada masalah. Wallahu alam bisawab. Wallahu alam bisawab. Yang perlu kita luruskan adalah harusnya tidak setiap hari. Karena sudah menjadi rutinitas, maka kita perlu dalil tentangnya. Wallahu alam, bisa ulun pribadi, ulun pribadi. Misalnya, <clears throat> di momen tertentu, gitu misalnya pengajian keluarga, dan di keluarga tersebut, enggak semuanya juga sama pemahamannya dengan kita, Bahwasanya ketika kita sudah membaca doa kafaratul majelis, cukup sebenarnya, tapi roll, mungkin yang nyuruh bibi gitu ya. Rarul-rarul aja nih mungkin, Atau paman Rul Doa Rul Colok ya. mata lu nih Tapi dia paman kita Dia bibi kita Atau siapa orang lebih tua Selanjutnya doa Rul ya Doa Tapi kan ini sesekali Di momen yang lain Nanti mungkin uh, uh, Kakak ipar saya Yang juga ustad Mungkin dia pengajian Mungkin yang lain Ngundang dari ustad Yang lain pengajian keluarga Mungkin ngundang ustad uh, Abdul Somad misalnya Iya <tapi> yeah. Maka artinya ulum tidak melakukan itu sebagai rutinitas. Sesekali. Wallah alam bisa. Tapi kalau momennya adalah pengajian keluarga. Akan lebih nyaman untuk menyampaikan. Karena keluarga walaupun penerimaan. Walaupun penolakan akan lebih menyakitkan kalau mereka tidak menerima. Tapi sampaikan. Bahwasanya ketika saya menyampaikan doa kafaratul majlis itu cukup. Agar majlis kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala wallahu alam bisa ini repot ya ini masih pelajar sepertinya atau masih mahasiswa ada apel nggak sih enggak ya masih pelajar lah ini siap jadi secara zahir seperti itu selama ia adalah bukan rutinitas sekali dilakukan no problem lah ngangkat tangan pun tidak ada masalah wallahu alam karena hukum asalnya berdoa adalah ngangkat ngangkat tangan tapi ingat bahwasanya kita harus tahu satu majelis itu kalau sudah ditutup dengan kafaratul majelis seperti yang kita akan lakukan cukup berharap dengannya tentunya keberkahan kebaikan yang berkesinambungan dari Allah Subhanahu wa taala akan kita dapatkan. Ada yang dari radio? Kedada aja Oh, ada ya. Hmm. di satu majelis dibacakan padanya doa selamat. <tuh> Yang pertama dulu ya, bahwasanya lafaz dari doa selamat tentunya tidak warid dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tatanan doanya tentunya bagus maknanya. Tapi kalau kemudian kita telusur punya telusur apakah seperti itu lafaz dari Nabi Muhammad tentu tidak ada. Tapi yang namanya berdoa, kita diberikan keleluasaan untuknya, merangkainya pun kita boleh. Tapi kalau berbicara yang lebih utama yang mana? Tentu doa yang ada di firman Allah, doa-doa yang ada di sahabat Muhammad, di hisnul muslim saja. Dua ratusan di fikir dan doa. Akhirnya nggak perlu kita merangkai sebenarnya. Oke, okay, itu pertama. Tapi ini perkara yang diperbolehkan karena... Uh, kita sangat menginginkan apa yang kita inginkan dari Allah, kita yang tahu hingga kita merangkainya. Dan jadilah doa selamat. Allahumma inni as'aluka Allahumma inna salamatan fid din wa afiyatan fil jasan wa ziyaratan fil ilmi wa rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da al maut wan najat min gitulah. Kenapa saya hafal? Pernah juga saya doa selamat. <laughs> uh, Jamaah sekalian rahimakumullah. Uh, ini bisa jadi ini bisa jadi hmm. bagian dari uh, seorang uh, boleh memilih Mudah-mudahan saya tidak salah seperti kasus doa di kubur Syekh Femin belum menyebutkan boleh ngangkat boleh tidak ngangkat berarti dia pakai jeli basicnya doa itu ngangkat tangan jika tidak memang detail contoh khusus tidak ada kasus doa selamat ya seperti itu bahwasanya hukum asalnya angkat tangan ya kita angkat tangan. Kita berbicara dalam kondisi kita adalah orang yang yakni awam apalagi kemudian tidak memiliki kemampuan untuk berdebat atau mendialog sudah. Aminkan. No problem. Jika tidak Anda meyakini adalah eh, tidak angkat tangan maka Anda tidak angkat tangan. Ingat ya, asal momennya kejadiannya bukan sebuah rutinitas dia sesekali terjadi. Tapi tetap aja, ini tiap hari. Nah ini kita perlu jalil kalau seperti itu. Setiap hari dilakukan dan doanya selalu itu sama kayak ini tadi. Maka ini jadi repot. Kita perlu dalil khusus tentangnya. Agar kemudian amal kita sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Tapi kayak iya acak, rendah, masih sekali. No problem. Gak ada masalah. Sama seperti kita tidak merutinkan selalu doa setelah sholat wajib. Tapi kita setelah sholat wajib iya, terkadang setelah sholat sunnah, terkadang ketika sujud, terkadang terkadang di momen-momen yang berbeda-beda. Wallahu alam bisa, Allah <tuh> Kayak uh, saya tambahkan kasus witir gitu, eh, uh, bukan witir, uh, kunut. Saya kalau kunut, saya ikut, saya ikut ngangkat tangan dan mengaminkan, ya, karena ini perkara yang luas tentunya, perkara yang luas bahwasanya ketika ulun sholat sebagian teman-teman juga tapi ada yang tidak juga kita sholat di satu masjid mungkin safari da'wah kita mendapati satu subuh di masjid tertentu dan mereka kunut ya kita ikut kunut lah tapi ada yang diam irsal tidak angkat tangan ulun ulun angkat tangan Aminkan kenapa ulun tidak melakukannya setiap hari itu intinya saya acak saya random saya tidak melakukannya setiap hari tapi sekarang jadi makmum, adanya imam, dalil saya, diadakannya imam itu untuk diikuti, saya ikut. Tapi apakah kemudian teman-teman yang lain ketika tidak mengangkat tangannya salah? Enggak juga. Ada imam ketika tahyat dia menggerakkan jarinya. Apakah kemudian ketika makmum tidak menggerakkan jarinya, sholatnya batal? Enggak. Karena ini bukan satu kewajiban yang kita harus sama dengan imam. Bahkan spesifik Nabi Muhammad menyebutkan, kabarofa kabiru. Kalau imam itu takbir, kamu takbir berikutnya. Dia rukuk, kamu rukuk lanjut uh, se -se -se setelahnya, lang langsung. Jangan diam-diam. Dan dia, jika dia sujud, sujud langsung. Nabi Muhammad sebutkan yang langsung-langsung itu, yang mirip-mirip itu, yang ngepas itu, ada lafaz-lafaz ini takbir, ruku, sujud. Sisanya tidak ada kewajiban. Jadi kalau imam mengambil pendapat ketika tahiyat yang dia menggerakkan jarinya, maka tidak kewajiban untuk makmum. Kemudian dia juga menggerakkan. Dia mengambil pendapat yang enggak kok. Dia diam aja. Dan sholat dia tetap sah. Atau kemudian ketika si imam, karena sholatnya adalah sholat yang hanya berjumlah uh, satu kali tasyahud kemudian dia iftirash tegap tapi yang lain kemudian mengambil pendapat betlempoh atau tawarruk juga soalnya tetap sah. Sama kasus dengan kunut. Ada yang angkat, ada yang tidak. Karena ia bukan rukun. Dan anda tidak wajib untuk mengikuti imam. Jangan jual tapi kemudian ketika imamnya kunut, wah lawas saja, enggak ya, gitu. Ikuti momennya Selesai, baru kemudian kita ikut. bisa. Saya sudah mengira kalau sudah bahas ini, masalah fikihnya banyak gitu ya. Tapi tidak mengapa, kita tetap akan bahas. Cukup ya? Allah alam bisa. Ingat, uh, jangan di, selama ia bukan sesuatu yang dirutinkan, sesekali ini dan itu, maka kita lakukan. Bahkan di antara fatwa syekh Luthaimin, ketika ada berbeda-beda pendapat para ulama melalui sabda Nabi Muhammad yang juga berbeda, untuk satu praktik ibadah, kata beliau, lakukan ini sesekali dan yang itu juga. Agar semua sunnah Nabi Muhammad SAW, anda laksanakan. Saya melebar sedikit contoh seperti orang ketika turun ingin tu, ketika su, uh, turun mau sujud. Kan perdebatan itu, tangan duluan atau kaki duluan. Syekh Utsaimin bijak luar biasa. Kata beliau, yakni karena hadisnya diperdebatkan, maka sangat mungkin kita bisa keluar dari perdebatan. Sesekali lakukan ini, sekali lakukan itu. Dan kata beliau, terkadang kondisi seseorang memaksa dia untuk melakukan salah satu di antaranya. Contoh, Anda kalau luar biasa uh, g -E g n d u d -U t gendut dan kemudian anda ingin ketika turun itu tangan duluan berat itu berbahaya itu gendut nih besar nih kemudian tangan duluan bisa patah tangannya badannya 150 kemudian tangannya nggak pernah olahraga pek anda tangan duluan itu beban tubuhnya luar biasa tapi kalau kemudian dia turun dulu set pelan pelan kemudian lutut dia duluan baru tangan itulah yang nyaman untuknya tapi mun misalnya kurus proporsional wo tangan berduhulu bahkan mungkin kepala dan salto bisa dia <laughs> bisa tapi enggak ya kan lagi sholat masa kemudian kita bersumbalit kan tidak ya. jadi kata bijak sekali luar biasa itulah ulama ya ya terkadang kondisi seorang maksa melakukan salah satu diantaranya wallahualam bisa dulu dulu gitu ya <laughs> Kalau sekarang kayaknya ulun banyak kok dulu mungkin tangan duluan karena mungkin masih ringan gitu ya masih slim badannya enak gitu ya wah tangan duluan sekarang udah kayak gini begamat tuh bang lintuhut beduhulu ada Allah bisa ada lagi mungkin orang yang meletakkan tangan duluan alasannya adalah asal medis ya kenapa pihak selalu tangan berdulu kada soal lintuhut bebisul lintuhut nunda kan lain cerita atau pertanyaan, Ustadz boleh nggak setelah takbiratul ihram kemudian begini. Nah ini perlu detail. Di masjid Imam Syafi'i kadang-kadang kita itu sholat ada begininya. Kalau jadi imam, kenapa? Ada mikrofon di sini. Jadi mau sujud, Allah. Karena mic-nya di sini. Kita harus jadi terkadang harus lihat kasusnya gitu ya, harus lihat kasusnya. Kenapa? Aneh itu situ aja. Karena imamnya tuh mun hendak ruku hingga kayak ini. Karena mun bahasa i'tidal hingga kayak itu aja. Ada mikrofon di sini. <laughs> Oke, okay, cukup telepon dari bapak saya penting biasanya. Oke, okay. barakallahu fiikum. Subhanakallah wa bihamdika, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pulpen? থৈ নামিলে